Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Tom and Two. Mommy, Bunda, Pali Buli, Pak Dembode, bosku semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Sambil nyeruput kopi, hari ini kita review dua lemari arsip ya. Ini terbuat dari plat besi. Nah, kira-kira Mommy, Bunda, Pali Buli, Pak Dembode itu pilih mana? Yang buka tutup atau yang pakai pintu sliding? Nah, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Ukuran lemari ini itu sama ya. Jadi untuk panjangnya 85 cm, lebarnya 40 cm dan tingginya 180 cm. Dan kita langsung lihat saja untuk pintu buka tutup ini ya. Dan ini ada kaca beningnya sehingga terlihat ya di dalamnya. Dan ada kuncinya, Mommy Bunda. Kita buka saja seperti apa di dalam lemari ini. Nah, ini buka tutup ya. Jadi pintunya dibuka dan ditutup. Nah, ini ada tatakan-tatakan. Di atas ini ada dua tatakan untuk menyimpan file juga arsip-arsip Mommy Bunda, atau juga menyimpan tas juga bisa ya. Nah, kemudian juga di bawah sini ada satu tatakan untuk menyimpan barang-barang Mommy Bunda, atau juga untuk menyimpan sepatu juga bisa Mommy Bunda di sini. Nah, ini tentunya multifungsi ya, untuk rak arsip atau juga untuk lemari serbaguna Mommy Bunda. Nah, kalau misalnya nyimpen tas dan juga sepatu, yang di atas itu kelihatan tapi di bawah tidak kelihatan karena pintunya itu tertutup ya. Nah, pintunya terbuat dari plat besi yang bawah, kemudian yang atas ini terbuat dari pintu kaca bening Mommy Bunda. Nah, kita tutup lagi ya ini pintunya dan kita kunci. Nah, kemudian lemari yang kedua, ini lemari pintu sliding dengan pintunya itu terbuat dari kaca bening ya Mommy Bunda, sehingga bisa terlihat semuanya kalau misalnya Mommy Bunda itu nyimpen arsip ataupun juga nyimpen pernik-pernik ya dari Mommy Bunda, sepatu atau juga tas bisa kelihatan. Di sini sudah ada kuncinya. Kita buka saja, kita lihat seperti apa di dalam lemari ini. Nah, ini ada tatakan-tatakan yang banyak banget ya. Warnanya warna abu-abu ya Mommy Bunda. Di dalamnya terbuat dari besi sehingga anti air, anti rayap, dan tentunya ini anti jamur juga Mommy Bunda. Sehingga kalau misalnya nyimpen arsip itu bisa aman, nyimpen tas juga bisa aman di sini Mommy Bunda. Nah, kira-kira Mommy Bunda pilih mana ya? Yang pintu sliding atau yang buka tutup? Ini harganya sama ya, 2 jutaan Mommy Bunda. Nah, ini ya Mommy Bunda, seperti ini untuk lemari arsip atau lemari serbaguna. Semoga video ini bisa menginspirasi, dan apabila video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe channel ini. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.